hadir dalam gelaran Crossmatch hari pertama di Pantai Meta Sari Sanur, Bali pada Sabtu 13 Agustus 2022. Bersama Gofar Hilman, Boy William, Bunga Zainal, dan Oka Antara, Luna naik ke atas panggung untuk menawarkan sebuah produk kopi. Kemunculan Luna Maya ini tepat sesaat sebelum Noah beraksi. Tak ayal, Luna pun jadi sasaran iseng para penonton. Para penonton itu berteriak meminta Luna Maya berbalikan dengan Ariel Noah. Luna pun tampak malu-malu dan speechless saat kembali dikait-kaitkan dengan Ariel Noah. Namun, Luna Maya langsung mengalihkan perhatian penonton dengan menutup perjumpaannya. Dalam video yang beredar, Luna Maya ditemani oleh Boy William, ternyata menonton aksi Ariel Noah CS unjuk gigi lho. Pada saat grup musik Noah tampil membawakan lagu Langit Tak Mendengar, Luna Maya terlihat ikut berjoget-joget. Berbanding terbalik dengan sebelumnya, Luna tampak sibuk dengan handphonenya kala Noah melantunkan lagu Kisah Cintaku. FYI, Luna Maya dan Ariel Noah terhitung sempat mengalami masa pacaran yang terbilang tidak sebentar. Hubungan asmara mereka sudah kandas kurang lebih 10 tahun yang lalu. Meski begitu, banyak netizen Indonesia yang masih mengharapkan keduanya bisa menjalin hubungan kembali.